Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musta'in ala kulli. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih penting dan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi takwa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang semulia-mulia orang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kemudian apakah takwa itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini bukanlah ibadah habis-habisan sehingga sampai meninggalkan seluruh rumah, meninggalkan seluruh harta, meninggalkan seluruh apa saja yang perlu bisa ditinggalkan, ditinggalkan, kemudian ibadah habis-habisan. Itu bukan jika tidak takwa, itu bukan takwa. Bukan pula takwa ini adalah berjuang yang habis-habisan sehingga meninggalkan segalanya. Itu juga bukan takwa. Tetapi takwa ini adalah bila mana kita ini ittiba dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah takwa. Beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah berbincang-bincang. Di antara mereka ada yang mengatakan, aku ingin sholat terus setiap malam sehingga tidak ada waktu untuk istirahat, semua aku gunakan untuk sholat. Ketika siang aku akan berpuasa sehingga aku tidak akan berbuka lagi. Ada yang satunya mengatakan, aku akan kebiri saja ini diriku ini biar aku tidak suka lagi kepada wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan mereka, maka beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian adalah aku, katanya. Tetapi aku sholat pada waktu malam, tapi aku pun juga tidur. Aku puasa pada waktu siang, aku pun juga kadang-kadang tidak berpuasa. Aku pun juga menikahi wanita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa takwa itu? Takwa adalah ittiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekurangan-kekurangan yang telah kita buat atau kelewatan-kelewatan yang kita buat, mungkin saja kalau itu bukan atas keinginan atau niat ittiba dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada gunanya. Satu amalan yang begitu hebat yaitu amalan hijrah, ketika tidak diniati semata-mata hanya karena Allah dan utusannya Allah, maka amalan ini pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang ingin menyedekahkan hartanya, tetapi dia ini seumpama dia punya harta, maka dia akan menyedekahkan hartanya. Walaupun dia ini tidak bisa menyedekahkan hartanya, maka dia pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah menyedekahkan hartanya.
Ada orang-orang yang pengen berjuang, pengen mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mempunyai biaya, maka mereka telah mendapatkan pahalanya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal bil madinati la rijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa syarafukum fil ajr." Di Madinah sana ada beberapa orang. Mereka tinggal di Madinah, tapi ganjaran mereka bersama orang-orang yang sedang berjuang, kata baginda Nabi. Habasahumul marad, dikatakan juga habasahumul udr, telah menahan mereka untuk tidak bisa keluar ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, suatu alasan atau karena sakit. Ini niat yang baik, niat yang baik. Walaupun kalau niat ini sungguh-sungguh, walaupun mungkin belum bisa mengamalkannya, itu sudah mendapatkan pahala. Maka sebaliknya, amalan yang baik tetapi diniatkan karena Allah dan karena utusannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi memperingatkan kepada orang-orang yang sedang hijrah ke Madinah pada waktu itu. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan utusannya Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan utusannya Allah. Wa man kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yamtahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi kalau hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita yang dia ingin nikahinya, maka dia hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kesalahan yang kita perbuat. Sudah waktunya kita ini bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan taubat. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih cinta mendengarkan tobatnya seorang hamba, melebihi bahagianya seseorang yang bepergian dengan kendaraannya beserta semua perbekalannya. Kemudian di tengah perjalanan ternyata kendaraannya lari dan berserta perbekalannya. Begitu putus asanya orang ini sehingga dia tidur di padang pasir dalam keadaan putus asa, hanya menunggu ajal saja. Mendadak ketika dia bangun dari tidur, kendaraannya sudah siap di hadapan dia, lengkap dengan perbekalannya. Saking senangnya, maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, betul-betul engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Keliru ngomong, saking bahagianya orang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih suka mendengarkan tobatnya hamba melebihi orang yang sedemikian tadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam telah menasihati kaumnya, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan makan, kekurangan hujan, kekeringan itu disebabkan kekurangan istighfar. Mungkin saking banyaknya seseorang akan dosa-dosanya sehingga air pun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak datang air. Hadirin yang dimuliakan Allah, kekurangan harta itu pun dikatakan selesai dengan bertaubat. Yumtidkum bi amwal, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kamu dengan harta-harta bila mana kamu mau bertaubat. Amwal wa banin, dan anak-anak laki-laki, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mau bertaubat. Sudah banyak yang kita dengar mengenai cerita Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus adalah seorang kekasih Allah, seorang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu Nabi Yunus bahwa Allah akan mendatangkan satu siksa kepada kaumnya Nabi Yunus karena kaumnya sudah tidak mau menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam.
Maka Nabi Yunus pun memberitahu kepada mereka, sesungguhnya siksa Allah akan datang pada hari begini, begini, pada pagi begini, begini. Maka akhirnya kaumnya pun belum pula mau masuk Islam. Tetapi mereka malah mengatakan, dilihat saja apa yang dikatakan Yunus itu betul apa tidak. Tandanya benar, nanti ketika malam dia akan pergi dari kampung. Nah, itu berarti dia jujur. Tetapi kalau maklumnya dia tidak pergi dari kampung, karena paginya akan datang siksa, maka dia orang yang bohong. Yang dikatakan Yunus adalah bohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul ketika malam Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampungnya, karena ketika pagi itu adalah pagi datangnya siksa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka beliau pun pergi meninggalkan kampung sambil mencari berita bagaimana keadaan orang-orang kampung sepeninggal beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa sudah mau didatangkan oleh Allah. Tetapi kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ketika melihat Nabi Yunus keluar dari kampung, malam itu juga mereka telah keluar bersama-sama. Seluruh anak-anak dikeluarkan, seluruh wanita dikeluarkan, semua anak dan ibunya semuanya dipisahkan. Sehingga hewan-hewan pun juga dikeluarkan, antara anak dan ibunya juga dipisahkan. Sehingga mereka semua jerit-jerit. Dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan supaya siksa tidak diturunkan pada pagi harinya. Maka hadirin, ketika pagi hari itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, sehingga mereka tidak kena siksa dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus pun terheran-heran, beliau tidak tahu kenapa Allah sudah berjanji untuk menghancurkan kaumnya pada waktu paginya, tetapi ya kok enggak datang itu siksa itu. Nabi Yunus tidak tahu kalau mereka telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun tidak berani kembali kepada kaumnya, karena di kaumnya itu ada suatu adat, barang siapa berbohong maka dia harus dibunuh katanya. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, engkau telah berjanji bahwa engkau akan menyiksa mereka, menghancurkan mereka di pagi hari itu, tapi kenapa engkau tahan siksa itu? Tentu saja aku tidak bisa kembali kepada kaumku, karena di adatnya kaumku itu siapa yang kembali dalam keadaan berbohong maka akhirnya mesti akan dibunuh oleh mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Baru saja naik kapal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah uji Nabi Yunus alaihissalam. Ringkas cerita, akhirnya beliau masuk ke dalam perut ikan dan akhirnya dikeluarkan dari perut ikan itu setelah 3 hari atau seminggu, bahkan sebagian mengatakan adalah sampai 40 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan lemah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan untuk kekasihnya Yunus alaihissalam ini, yaitu satu buah yaktin namanya. Buah yaktin kurang lebihnya adalah buah labu. Maka beliau telah makan dari buah yaktin ini, dan Allah telah datangkan kambing gunung yang datang untuk memberi minuman susu Nabi Yunus alaihissalam. Buah itu akhirnya mati. Maka Nabi Yunus alaihissalam menangis karena matinya, yaitu pohon yaktin tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, matinya pohon yaktin membuat kamu menangis, katanya. Sedangkan kamu menginginkan 100.000 lebih untuk aku siksa, katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya menurut aturan Nabi Yunus alaihissalam bukanlah salah dalam hal ini. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan beliau menginginkan turunnya siksa kepada kaumnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dibuat oleh Nabi Yunus sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kaumnya, bahkan kaumnya dijadikan sebagai orang-orang yang telah Islam dan taat kepada agama, mengamalkan agama. Yang diamalkan adalah bertaubat. Ketika dalam perut ikan, beliau mengatakan,
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kata beliau, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini adalah termasuk golongannya orang-orang yang zalim. Bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, sudah habis usaha Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Satu saja usahanya, yaitu bertaubat. Apa yang terjadi ketika beliau pulang? Seluruh kaumnya telah masuk Islam. Bukan membunuhnya Nabi Yunus, tapi mereka malah menanti-nantikan Nabi Yunus. Dan akhirnya mereka siap dibimbing oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang itu bertaubat, maka akan semakin banyak temannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi yang paling banyak umatnya. Bahkan dikatakan 2/3 surga pun akan diisi dengan umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diamalkan adalah bertaubat. Membaca tasbih, kemudian bertaubat. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba." Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, selalu membaca ini, membaca amalan ini, yaitu amalan taubat, amalan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu adalah amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan menyalahkan dirinya sendiri, amalan taubat. Maka akhirnya baginda Nabi telah dikasih satu umat yang begitu besar, begitu hebat. Tidak ada umat yang lebih besar melebihi umatnya baginda Nabi. Tidak ada umat yang lebih dimuliakan melebihi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amalannya adalah bertaubat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesulitan apapun yang kita hadapi itu dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja itu dikarenakan dosa-dosa kita yang ada di dalam diri kita sendiri ini. Tidak usah menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Banyaklah bertaubat, maka kita akan banyak teman. Ja'alallahu minal faizinal aminin wa adkhalna fi zumratil mu'mininal muttaqinal muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم ولد سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد.
Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma alih baina kulubi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma alih baina kulubi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma asfihim sultanan nasira. Allahumma asfihim sultanan nasira. Allahumma asfina sultanan nasira. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.